Dari manajemen atau security PT Wika berusaha menangkap pelaku, tetapi pelaku melarikan diri dengan meninggalkan satu buah kendaraan jenis pick up yang di dalamnya juga terdapat besi-besi yang diduga hasil tindak pidana. Kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, unit reskrim Polsek Makassar pada tanggal 3 November hari Rabu sekitar pukul 15.00 berhasil berturut-turut mengamankan para pelaku. Pelaku tersebut ada 5 orang dengan inisial SA, SU, AR, LR, dan DR. Kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, 5 orang pelaku ini ternyata juga sudah lama melakukan kegiatan yang demikian, yaitu mengambil besi-besi daripada proyek yang dikerjakan PT Wika di KCIC. Ini sudah berlangsung selama 6 bulan, 111.081 kilogram. Ini cukup mencengangkan dengan berbagai macam jenis besi. Dengan ada indikasi bahwa mereka dengan bebas melakukan kegiatannya, tentu tadi ada kaitan dengan pertanyaan saudara Rio tadi. Apakah ada indikasi keterlibatan orang dalam? Seperti itu.